Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menyinggung soal hubungannya dengan Presiden Jokowi. Ia menyebutkan hubungan keduanya yang baik-baik saja. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri agenda penyerahan bendera duplikat bendera pusaka kepada seluruh kepala gubernur yang digelar di Balai Samudra Jakarta. Dalam pidato kuncinya di acara itu, Megawati menyinggung mengenai isu dirinya dengan Jokowi. Lantas, Megawati menyebutkan bahwa hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Megawati menduga isu itu muncul akibat pernyataannya yang tidak setuju mengenai perpanjangan 3 periode. Katanya saya tidak ini sama presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya sama presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok, mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi.